Angka-angka luar biasa Messi di balik musim mengecewakan Barcelona. Barcelona mengalami naik turun di Liga Spanyol musim ini hingga akhirnya gagal juara. Namun di tengah pasang surut timnya, Lionel Messi tetap tampil ciamik. Barcelona memulai musim 2020-2021 bersama pelatih baru Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda itu diangkat untuk menggantikan Quique Setién yang dipecat usai gagal total pada musim sebelumnya. Sempat tersendat pada awal musim, Barcelona bangkit dan merangkai laju tak terkalahkan pada Desember sampai April untuk bersaing dengan Atletico Madrid dan Real Madrid dalam perebutan gelar juara. Namun hasil-hasil kurang oke dalam 6 pertandingan jelang akhir musim membuat Barcelona gagal jadi juara dan finish ketiga di klasemen Liga Spanyol. Meski Barcelona mengakhiri Liga Spanyol dengan mengecewakan, Messi tetap bersinar. Penyerang asal Argentina itu menutup musim dengan gelar top skor atau El Pichichi. Lionel Messi memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol musim ini dengan 30 gol. Dia unggul atas Karim Benzema yang mencetak 23 gol untuk Real Madrid. Urusan mencetak gol dari tendangan bebas, Messi juga paling oke di Liga Spanyol musim ini. Dia menghasilkan 3 gol tendangan bebas di atas Joselu yang bikin 2 gol tendangan bebas untuk Alaves. Messi juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah tembakan on target paling banyak 91. Benzema yang ada di posisi kedua dengan melepaskan hanya 55 tembakan on target. Keberadaan Messi di area permainan lawan memang kerap mendatangkan ancaman. Dia tercatat melakukan 1.636 operan di area permainan lawan. Unggul daripada gelandang di timnya seperti Frankie de Jong, Sergio Busquets, juga Dani Parejo, Villarreal dan Luka Modric Real Madrid. Messi juga jadi pemain yang paling sering dilanggar di Liga Spanyol musim ini. Tercatat ada 99 pelanggaran kepada Messi. Yang paling mendekatinya adalah Javi Galan Huesca dan Nabil Fekir Real Betis yang masing-masing dilanggar 97 dan 85 kali. Angka-angka tersebut menegaskan peran penting Lionel Messi untuk Barcelona. Blaugrana pun menghadapi momen penting pada musim panas ini untuk mempertahankan pemainnya itu karena kontrak Messi habis pada Juni 2021. Sebelas rekor Messi di Liga Spanyol. Penyerang Barcelona Lionel Messi menutup Liga Spanyol musim 2020-2021 dengan sejumlah rekor. Berikut 11 rekor yang ditorehkan Messi di Liga Spanyol dilansir dari laman resmi klub Barcelona. Bintang Argentina itu gagal membawa Barcelona juara Liga Spanyol musim ini. Namun Messi berhasil mencatatkan sejumlah rekor individu di Liga Spanyol musim ini. Mulai Messi menjadi pencetak gol terbanyak, pemain yang paling banyak melakukan tembakan hingga pemain yang paling banyak menggiring bola di Liga Spanyol musim ini. Berikut 11 rekor Lionel Messi di Liga Spanyol musim ini. Yang pertama, gol. Pemain nomor 10 ini menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga untuk musim kelima berturut-turut dan total 8 kali meraih gelar top skor atau BCC. Messi mencetak 30 gol dalam 35 pertandingan Liga Spanyol pada musim 2020-2021, mengungguli Karim Benzema dari Real Madrid dan Gerard Moreno dari Villarreal yang masing-masing berhasil mencetak 23 gol. 2. Tembakan ke gawang terbanyak. Messi memiliki lebih banyak upaya tembakan tepat sasaran dengan 91 percobaan tembakannya lebih daripada pemain dari tim lain seperti Benzema 55, Gerard Moreno 47, dan Rafa Mir 46. 3. Total tembakan terbanyak. Hampir 200 upaya tembakan yang dilakukan dari pemain Argentina itu selama musim ini. Jumlah ini jauh di depan rival terdekatnya Benzema 123, Rafa Mir 120, dan Luis Suarez 104. 4. Tembakan membentur tiang. Lionel Messi bisa saja menambah koleksi golnya jika 8 kesempatan tidak membentur tiang. Messi tercatat menjadi pemain dengan tembakan paling banyak membentur tiang di Liga Spanyol. Messi satu lebih banyak dari Benzema 7 dan Gerard Moreno, Suarez dan Alexander Isak 5. 5. Gol dari tendangan bebas. Salah satu keahlian Lionel Messi adalah tendangan bebas dan musim ini Messi telah mencetak 3 gol lewat tendangan bebas. 6. Gol terbanyak dari luar kotak penalti. Selain 3 tendangan bebasnya yang berhasil, Messi juga mencetak 5 gol lagi dari luar kotak penalti jauh di atas catatan Benzema 4 dan Rafa Mir, Jose Luis, Toni Kroos dan Daniel Parejo dengan 3 gol. 7. Menciptakan peluang terbanyak. Messi bukan hanya mencetak gol tapi dia juga menciptakan banyak peluang untuk pemain lain daripada siapapun dan mengungguli David Ferreiro 73, Kroos 67, Jesus Navas 64 dan Lago Aspas 62. 8. Percobaan triple terbanyak. Messi selalu bersedia menjemput bola dari pemain lain dan mencoba menggiring bola lebih banyak selama musim 2020-2021. 9. Triple sukses terbanyak. Dari 261 kali melakukan triple, 159 sukses dilakukan Messi dan mengungguli Javi Galan 121, Fekir 85, Gerard Moreno 71, Brian Gill 67, dan Lucas Ocampos 67.
10. Dilanggar terbanyak. Messi selalu menjadi pemain yang diawasi oleh lawan-lawannya. Tak ayal dia pun sampai harus dilanggar oleh lawan yang dihadapinya dengan catatan 99 percobaan pelanggaran. Meski menjadi pemain yang menerima pelanggaran paling banyak di depan Javi Galan 97, Nabil Fekir 93, dan Kike Garcia 92. 11. Tembakan terbanyak setelah dribel. Keahlian menggiring bola lalu menembak menjadi kebiasaan Lionel Messi. Dia melakukan hal itu pada 62 kesempatan di Liga, unggul dari Fekir 37, Suso 28, dan rekan setimnya Dembele 27. 12. Messi bakal supply assist untuk Aguero di Barcelona. Direktur olahraga Argentina Hugo Tocali mengatakan striker Manchester City Sergio Aguero punya hubungan yang sangat dekat dengan bintang Barcelona Lionel Messi. Aguero sudah memperkuat Man City selama 10 tahun. Dia pun kemudian menjadi bomber tersubur klub dengan koleksi 260 gol. Namun Aguero akan meninggalkan The Citizen pada akhir musim ini. Dia sudah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya di Etihad. Selanjutnya Aguero kabarnya akan bergabung dengan Barcelona. Pemain 32 tahun itu akan pindah ke raksasa Spanyol tersebut secara gratis. Tocali pernah bekerja dengan Aguero dan Messi selama menjadi pelatih Argentina U20 antara 2005 dan 2007. Dia percaya bahwa hubungan mereka berdua akan kembali berlanjut di Camp Nou. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun. Mereka selalu bersama dalam pertemuan tim. Mereka telah berteman sejak mereka masih kecil, kata Tocali dalam program Q di Cugas. Tocali juga percaya Aguero dan Messi akan membentuk kolaborasi yang menakutkan di Barcelona. Menurutnya, Messi akan memberikan assist secara rutin kepada Aguero. Sekarang Leo bisa memberikan Aguero assist di Barcelona, tandasnya. Aguero sudah memenangkan banyak gelar selama berada di Manchester City. Dia mempersembahkan 5 Premier League, 6 Piala Liga, 3 Community Shield, dan 1 FA Cup. Aguero juga masih berpeluang mengangkat trofi Liga Champions. Pasalnya, Man City akan menghadapi Chelsea di final pada 30 Mei mendatang.